Usai Lebaran, PNS DKI masih banyak WFH. Hari pertama masuk kerja, usai Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, pegawai negeri sipil PNS di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih banyak melakukan kerja di rumah KDR atau Work From Home WFH. Hal ini terlihat dari suasana di Balai Kota Jakarta, tak terlihat lalu-lalang PNS yang bekerja di sekitar kantor Gubernur DKI Jakarta itu. Beberapa PNS yang masuk kerja tidak mencolok seperti biasanya. Hanya petugas pengamanan dalam Pamdal, petugas kebersihan hingga PNS di sektor-sektor tertentu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD DKI Jakarta, Kaidir, mengatakan PNS di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya masuk kerja. Menurutnya, kantor pelayanan publik yang masih berjalan seperti kantor kelurahan, pelayanan pajak, dan perizinan yang tidak bisa dilakukan dengan WFH. Namun, dia tidak bisa memastikan berapa banyak jumlah PNS yang melakukan WFH dan berapa banyak yang masuk kantor.